kemana? Mana sih? Sumpah betul. Ibu lari aja. Kita fokus sama Arman. Kita balas perbuatan dia. Kita bikin takut dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Di sini Mas Mimin akan memberikan bocoran alur cerita sinetron Love Story The Series, tentunya yang semakin hari semakin seru banget ya guys. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Jadi kan berikutnya Ken, Arga, Wilan dan juga Maudi bakalan membalas perbuatan si Oncom Arman terhadap mereka. Lalu bagaimana? Tentunya si Madina dan juga Atan yang sudah gagal untuk menikah dengan si Madina dan juga Atar, maksudnya gagal ya. Tentunya ini semua membuat Madina sangat sedih banget. Apalagi dengan kedatangan si Zidane, saat ini membuat Madina begitu sangat bimbang. Apakah Madina bakalan memilih Zidane dan apakah Madina bakalan memilih Atar? Tentunya jangan lupa untuk tonton terus sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SCTV. Di adegan berikutnya Tante Dinda yang bakalan terkejut banget ketika melihat sosok wow yang serem banget ya guys ya. Tentunya Tante Dinda bakalan takut tuh guys. Dimana di adegan berikutnya terjadi sesuatu kepada Atar, hingga pada saat itu Atar harus buk-buk berkelahi dengan segerombolan anak geng motor lainnya ya. Tentunya hal tersebut bakalan membuat si Atar dikeroyok. Tetapi alhasil teman-teman Atar berhasil untuk menyelamatkan Atar dari keroyokan tersebut. Dan tentunya di adegan berikutnya seru banget guys. Maudi yang bakalan ngerjain habis-habisan si Om Arman, hingga Arman bakalan sangat-sangat ketakutan dan kapok tuh tentunya ya. Nah guys, seperti biasa sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi kalian yang baru nyasar di channelnya Mas Mimin Sarmin ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Di adegan berikutnya guys, apakah Maudi, Wilan, Arga Dana dan juga Ken berhasil untuk membuat si Arman bakalan bertekuk lutut di hadapan mereka berempat? Tentunya ini semua membuat kita semua semakin semangat banget ya untuk nonton sinetron Love Story The Series, tentunya setiap hari yang tayang hanya di SCTV, satu untuk semua. Tentunya jangan lupa juga ya guys untuk dukung terus sinetron Love Story The Series biar bisa bertengger di rating nomor 1. Dan kita doakan juga buat pemain dan para kru sinetron Love Story The Series agar kedepannya bisa bertengger, dan pemain sinetron Love Story The Series agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan untuk awal cerita keselengkapannya terus simak dan terus tonton sinetron Love Story The Series, tentunya yang tayang hanya di SCTV, satu untuk semua.